Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita kembali bermajlis ilmu di masjid ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam karangan Syekh Al-Maqdisi rahimahullahu taala, Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan pada malam hari ini kita akan membahas satu bab, yaitu babut tayammum, bab tentang tayammum. Hadis yang pertama dari bab ini adalah An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaumi faqala ya fulan ma mana'aka an tusalli fil qaumi faqala ya Rasulullah asabatni najasatun wala ma'a qala 'alayka bis-sa'id fa innahu yakfika. Dari Imran bin Husain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat seorang laki-laki yang menyendiri dan tidak salat bersama dengan rombongan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk salat bersama dengan rombongan?" Kemudian dia mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sedang junub dan tidak ada air, ya tidak ada air untuk saya gunakan mandi wajib." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Hendaknya engkau bertayamum dengan tanah karena sesungguhnya itu sudah cukup bagimu." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya dalam sebuah perjalanan Nabi SAW bersama dengan rombongan. Jadi kejadian ini bukan di kota Madinah, tapi kejadian ini di luar kota Madinah. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam perjalanan. Karena pada umumnya ketika berada di Madinah atau berada di sebuah perkampungan, maka banyak air yang digunakan untuk berwudu ataupun mandi. Namun di sini orang ini mendapatkan hadas besar. Dia sedang junub. Kemudian dia mau mandi wajib tidak ada air. Dan dia tidak tahu apakah ada perkampungan yang dekat dari situ. Kalau dia tahu, dia akan ke sana untuk mandi, tapi tidak ada. Kemudian akhirnya karena dia tidak tahu hukum tayammum, maka dia tidak salat. Melihat hal tersebut, ya Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk salat bersama dengan rombongan?" Ya, dan kemudian dia mengatakan uzurnya bahwasanya dia sedang junub dan tidak ada air. Dan di sini Rasulullah menjelaskan bahwasanya ya tanah cukup untuk mengangkat hadas besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama bahwasanya al-Islamu dinu yusrin. Agama Islam itu adalah agama yang mudah. Ya, agama Islam adalah agama yang mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan atas kalian kesusahan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min harajin." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi agama kalian sesuatu yang menyulitkan bagi kalian. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ketika mengutus sahabatnya untuk berdakwah ya di daerah-daerah di luar kota Madinah,
maka Nabi akan berwasiat kepadanya. Nabi mengatakan, yassiru wala tu'assiru, permudahlah dan jangan persulit. Pada saat kamu mendatangi kampung tersebut, maka mudahkanlah dan jangan persulit. Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya agama Islam secara keseluruhan adalah agama yang mudah, sehingga keliru bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya agama Islam itu sangat susah. Banyak sekali kewajiban-kewajiban di dalamnya, banyak sekali larangan-larangan di dalamnya yang tidak boleh kita kerjakan dan sebagainya. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya agama ini adalah agama yang susah, agama yang terlalu banyak beban, tanggung jawab, larangan-larangan, batasan-batasan, itu yang menyebabkan dia mengatakan seperti itu adalah karena kurangnya keimanan. Karena bagi orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan terasa mudah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mudah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi mudah. Ya, sebagaimana hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudakhiluni aljannata wa yubaiduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, ya, tunjukkan kepada saya sebuah amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga dan mencegah saya dari api neraka. Rasulullah bersabda, laqad sa'alta 'an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi. Ya, sungguh engkau wahai Mu'adz sudah bertanya perkara yang besar, perkara yang berat, namun dia menjadi mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa bahwasanya itu merupakan sesuatu yang berat. Namun ketika ada taufik dari Allah, ketika ada keimanan, maka salat 5 waktu berjamaah di masjid, berpuasa pada bulan Ramadan akan terasa mudah. Berbeda dengan ya orang-orang yang tidak ada keimanan di dalam hatinya atau sedikit keimanannya, maka susah baginya untuk bangun subuh-subuh, pergi sholat subuh berjamaah, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, berhaji, umroh dan sebagainya. Sekali lagi, ya, agama Islam secara keseluruhan merupakan agama yang mudah dan bukan agama yang susah. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat kita. Ketika orang sedang sakit, maka hukum asalnya dia wajib berpuasa Ramadan, tapi kalau sakit tidak wajib baginya berpuasa Ramadan. Orang yang sakit hukum asalnya adalah wajib sholat dengan berdiri. Namun ketika dia tidak mampu, boleh untuk duduk. Tidak mampu duduk, boleh sholat dengan berbaring. Pada saat safar, yang kadang-kadang kalau safar banyak ya kesulitan-kesulitan yang kita dapatkan, maka sholat yang seharusnya dikerjakan pada waktunya masing-masing boleh dikerjakan dengan menjamak di antara keduanya, dan boleh mengkosornya yang seharusnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Begitu pula dengan orang yang sudah tua renta, ya tidak wajib baginya untuk berpuasa Ramadan, namun menggantinya dengan fidyah. Dan berbagai macam kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Bahkan ada sebuah kaidah fikih yang dirumuskan oleh para ulama yang bunyinya, idza daqal amru ittasa'a. Ketika sebuah perkara itu semakin sempit, maka dia akan diperluas. Ketika sebuah perkara menjadi sempit, maka dia akan diperluas. Artinya, ketika perkara tersebut semakin susah kita kerjakan, maka semakin banyak toleransi dari agama dalam masalah tersebut. Akan banyak keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara tersebut. Dan ya banyak lagi hal-hal yang lain yang semuanya menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang mudah. Namun meskipun demikian, ya tidak boleh kemudian kita memudah-mudahkan. Ya meskipun mudah, tapi yang dilarang adalah memudah-mudahkan. Artinya selalu mencari-cari rukhsah, selalu mencari pendapat yang paling ringan, selalu mencari pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ini yang dilarang. Karena dalam sebuah perkataan ulama,
disebutkan man tatabba'ar ruhs faqad tazandaqa. Barang siapa yang mencari-cari rukhsah, yang mencari-cari keringanan, maka dia sudah terjatuh pada kezindikan, kemunafikan. Jadi dia cari masalah ini, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Kalau bagi saya mengambil yang paling ringan, yang paling sesuai dengan keinginannya. Dalam masalah menikah misalnya, ya ada ulama yang mengatakan boleh menikah tanpa wali. Orang seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri tanpa ada wali yang menikahkannya, maka nikahnya sah. Meskipun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya ya nikahnya tidak sah, karena Nabi SAW bersabda la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Ya tidak ada pernikahan yang sah kecuali adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil. Dalilnya jelas. Namun ketika seseorang mau mencari-cari kemudahan, mau mencari-cari rukhsah, maka meskipun dia mengetahui bahwasanya pendapat yang lain lebih kuat, maka dia akan mengambil pendapat yang lebih lemah, yang tidak bersandarkan kepada dalil, karena itulah yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi ini yang dilarang, yaitu mencari-cari kemudahan. Ya agama sudah mudah, dia mau mencari-cari lagi kemudahan-kemudahan yang lain. Kemudian faedah yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebab tayammum ada dua. Yang pertama adalah inda faqdil ma'i. Ya ketika tidak ada air. Sebab yang pertama adalah ketika tidak ada air. Kita mencari-cari air tidak ada. Ya. Maka boleh untuk bertayammum. Tapi di sini ya kita juga tidak boleh bermudah-mudahan. Misalnya ya di rumah kita saja yang tidak ada air, ya, mati lampu misalnya, tidak ada air, tidak mengalir air. Kemudian kita mengatakan kalau begitu boleh bertayamum karena tidak ada air. Ya padahal di rumah sebelah masih ada, di rumah tetangga kita masih ada, atau di toko masih ada air yang dijual. Maka tidak boleh. Ya kemarin ada yang bertanya, pernah ya katanya dia datang terlambat, sudah sedang khutbah dan tidak ada air di masjid. Ya, tidak ada air di masjid dan sudah mau sholat, sudah mau selesai khutbahnya. Kemudian dia ya berinisiatif untuk bertayamum dengan dalih bahwasanya tidak ada air, maka boleh bertayamum. Padahal ya di masjid sebelah masih boleh ke sana. Ya karena belum sholat. Bahkan meskipun sementara sholat harus ke sana karena masih ada air. Ada juga toko menjual air, boleh kita gunakan untuk berwudu. Jadi ini ya tidak boleh. Kemudian kita mudah-mudahkan, kita mengatakan tidak ada air, kalau begitu kita tayamum saja. Ya di Stiba juga kadang-kadang beberapa tahun yang lalu kalau musim kemarau tidak ada air sama sekali. Ada yang berinisiatif bagaimana kalau kita bertayamum, padahal di depan ada sungai. Di depan ada sungai, bisa berwudu di situ. Artinya ada kadang-kadang muncul inisiatif bahwasanya kalau sudah tidak ada air maka boleh untuk bertayamum. Tapi ya harus kita ketahui bahwasanya maksud tidak ada air di sini memang tidak ada, di sekitar kita tidak ada. Dan batasnya adalah ya kalau misalnya kita tahu di sana ada air tapi jauh, selama kita masih bisa sampai ke sana sebelum waktu sholat keluar, maka kita harus ke sana untuk mengambil air dan berwudu. Selama kita yakin bahwasanya perjalanan ke sana, ya kita bisa sampai di sana sebelum waktu sholat berakhir. Dan kita yakin bahwasanya di sana ada air. Tapi kalau tidak yakin, ya mungkin ada, mungkin tidak ada, maka kita bertayamum. Kemudian sebab yang kedua adalah adamul qudrati fi istimalihi. Pada saat kita tidak mampu untuk menggunakannya karena sakit. Ya, kadang-kadang ada sakit yang dimana kalau menggunakan air maka akan bertambah parah sakitnya, atau akan bertambah lama waktu dia sembuh. Ya kalau dia menggunakan air maka semakin lama dia sakit atau semakin bertambah parah sakitnya. Atau dia tidak sakit tapi kalau dia gunakan air maka dia akan sakit. Ya sebagaimana Amr bin Aus, pada saat musim yang sangat dingin dia junub, maka dia bertayamum karena dia khawatir
jangan sampai kalau dia mandi air sangat dingin, suhu sangat dingin, maka dia akan celaka. Maka boleh untuk bertayamum pada kondisi yang seperti itu. Jadi dua kondisi ini menyebabkan boleh kita untuk bertayamum. Kemudian faedah yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tayamum itu merupakan pengganti wudu dan pengganti mandi. Pengganti wudu dan pengganti mandi. Jadi hukumnya sama persis dengan wudu. Maksudnya adalah ketika kita berwudu, maka dengan satu wudu boleh kita sholat satu sholat, dua sholat, atau satu waktu, dua waktu, atau sampai lima waktu. Kalau misalnya ada orang yang berwudu di subuh hari dan wudunya tidak batal-batal sampai sholat isya, maka dengan satu wudu itu boleh dia sholat lima waktu. Duhur belum batal wudunya, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, kemudian sholat sholat isya, selama tidak batal wudunya. Begitu pula dengan tayamum. Tayamum, satu tayamum itu boleh kita gunakan untuk beberapa sholat selama tayamum kita belum batal. Karena ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya satu tayamum untuk satu sholat saja. Tapi yang rajih wallahu ta'ala alam adalah bahwasanya tayamum itu boleh untuk beberapa sholat selama tayamum kita belum batal. Karena dia merupakan pengganti wudhu, maka hukumnya sama persis dengan wudhu. Namun masalah pembatal-pembatal tayamum, ada satu tambahan. Sama dengan pembatal wudhu yang lain, tapi ada satu tambahan. Tambahannya yaitu pada saat kita mendapatkan air. Jadi kalau sudah dapat air, maka tayamumnya sudah batal. Meskipun dia belum buang angin atau buang air, tapi kalau sudah ada air, maka tayamumnya sudah batal. Misalnya ada orang yang bertayamum, kemudian dia menunggu sholat, menunggu waktu sholat. Sebelum sholat sudah ada kabar bahwasanya temannya mendapatkan air, maka tayamumnya pada waktu itu sudah batal dan dia harus berwudu untuk sholat. Atau dia sementara sholat, kemudian datang kabar bahwasanya ada air, ada yang mendapatkan air, atau misalnya tiba-tiba turun hujan, maka tayamumnya batal dan secara otomatis sholat yang dia kerjakan juga batal. Kalau batal sholatnya, berarti dia harus keluar dari sholatnya, berwudu kemudian sholat, karena tayamumnya sudah batal. Jadi ini yang membedakan antara tayamum dengan wudu. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat adalah di sini disebutkan alaika bis-sa'id. Hendaknya kamu bertayamum dengan sa'idun. Sa'idun dalam bahasa Arab berasal dari kata sa'ada yas'adu. Artinya sesuatu yang berada di atas. Maksudnya berada di atas di sini adalah berada di atas permukaan bumi. Maka segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi itu boleh kita bertayamum dengannya. Sesuatu yang alami seperti pasir, boleh kita bertayamum dengan pasir, atau dengan batu, atau dengan debu, atau dengan pohon, atau dengan apa saja yang alladhi so'ada alal ardi, yang berada di atas permukaan bumi. Yang tidak boleh adalah bertayamum dengan sesuatu yang sudah mengalami perubahan karena adanya campur tangan manusia. Misalnya semen. Siapa tahu ada yang bertayamum dengan semen. Dianggap ini seperti debu. Seperti debu, akhirnya bertayamum dengan semen. Atau dengan yang putih itu biasa di tembok, apa namanya? Iya, pelamor. Iya, itu kan kalau kita ada yang melengket. Nah, itu tidak boleh digunakan untuk bertayamum karena dia sudah melalui perubahan zat. Karena adanya campur tangan manusia di situ sehingga mengalami perubahan zat. Jadi tidak bertayamum dengan itu tadi, pelamor. Dan syaratnya adalah sa'idan thayyiban. Harus tahir. Debu yang kita gunakan untuk bersuci itu harus tahir, harus suci. Tanah yang kita gunakan untuk bertayamum itu harus suci. Jadi kalau bernajis maka tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Nah, dan di sini juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ya pada saat bertayamum harus kita pastikan bahwasanya ada sesuatu yang menempel di tangan kita. Ya jangan kemudian asal bertayamum kita menepuk meja ini, ya, menganggap ada debunya, kemudian kita bertayamum padahal tidak ada debu yang menempel di tangan kita. Ini tidak boleh. Ya karena di dalam Al-Qur'an disebutkan fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu wujuhakum wa aydikum minhu. Dan basuhlah wajahmu dan tanganmu darinya. Ya ada kata-kata minhu. Kata-kata minhu menunjukkan bahwasanya harus ada sesuatu yang menempel di tangan kita. Ya pada saat kita menepukkan tangan kita di benda tersebut, maka ada yang menempel dari di tangan kita. Ini makna minhu di dalam ayat di dalam surah Al-Maidah. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah ke hadis yang kedua. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala ba'athani an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa'ajnabtu falam ajid al-ma'a fatamarraqtu fi as-sa'id kama tamarrabu ad-dabb thumma ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu lahu fa qala innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha thumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahida thumma masaha shimala 'ala al-yamin wa dhahira kaffayhi wa wajhahu. Dari Ammar bin Yasir, ya dia mengatakan bahwasanya pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus saya untuk sebuah keperluan, dan di perjalanan saya junub. Ya dia junub dan dia tidak mendapatkan air. Ya dia cari-cari air tidak ada. Maka dia berijtihad karena dia belum tahu hukum tayamum bagaimana caranya. Maka dia berijtihad. Caranya adalah fatamarraqtu fis su'idi kama tamarrabud dab. Ya dia berguling-guling di tanah. Ya seperti berguling-gulingnya hewan di tanah. Ya karena dia pikir bahwasanya kalau kita mandi itu air sampai ke seluruh tubuh kita. Kalau kita tayamum saja cuman wajah dan telapak tangan. Tapi dia mengatakan kalau sama dengan mandi maka harus ya berguling-guling supaya ya terkena semua badannya. Kemudian pada saat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi mengatakan kepadanya innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Sesungguhnya cukup bagimu wahai Ammar dengan cara kamu memukulkan kedua tanganmu di tanah, ya, sebanyak satu kali pukulan, kemudian kamu mengusap wajahmu dan kedua tanganmu, ya, dan kedua tanganmu. Ya, pelajaran yang kita ambil dari sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama masalah qiyas. Ya. Jadi la qiyasa fil ibadati tauqifiyah. Ini kaidah usul. Tidak ada qiyas dalam perkara-perkara ibadah yang sifatnya tauqifiyah. Ada ibadah yang sifatnya tauqifiyah yang harus bersandar kepada dalil, maka hal yang seperti itu tidak ada qiyas di dalamnya. Tidak boleh kita menganalogikannya. Ya, tidak boleh ada akal-akalan kita masuk di situ. Karena dia merupakan ibadah yang sifatnya tauqifiyah. Dan qiyas itu kebanyakannya pada masalah-masalah muamalah. Ya, pada masalah-masalah muamalah, bukan pada masalah-masalah ibadah. Kalaupun ada qiyas dalam masalah ibadah, maka sedikit sekali. Yang kebanyakannya adalah qiyas dalam masalah-masalah muamalah. Yang memang muamalah bukan masalah tauqifiyah, tapi dia kebanyakannya masalah ijtihadiyah. Kemudian yang kedua, dari sini kita mengetahui sifat tayammum atau kefiat dari tayammum. Ya, bagaimana caranya kita bertayammum? Ya, cara yang disebutkan oleh Rasulullah adalah dengan menepukkan kedua tangan kita di tanah sebanyak satu kali pukulan. Ya, sebanyak satu kali pukulan. Kemudian dengan tanah yang menempel di tangan kita, kita mengusapkan wajah kita seperti ini. Ya, kita mengusapkan wajah kita. Kemudian mengusap tangan kita telapak tangan kiri, mengusap punggung telapak tangan kanan, dan telapak tangan yang kanan mengusap punggung telapak tangan kiri. Ya, kemudian selesai. Jadi tidak sampai di siku. Ya, tidak sama kalau kita berwudu, ya, sampai ke sikunya. Ya, karena ada juga ulama yang mengatakan sampai ke siku. Dan ada juga ulama yang mengatakan dua kali pukulan. Namun dalil yang menyebutkan bahwasanya dua kali pukulan itu hadisnya dhaif.
di hadisnya lemah, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, maka kita katakan bahwasanya untuk tayamum itu satu kali pukulan untuk wajah sekaligus untuk kedua tangan kita. Kalau misalnya mau kita tiup, boleh kita tiup. Kalau misalnya terlalu banyak debu yang menempel di tangan kita, boleh kita tiup. Tapi jangan sampai habis. Jangan sampai habis debunya. Ditiup sederhana. Kalau misalnya sedikit yang menempel, maka tidak usah ditiup. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang ketiga, masalah. Misalnya man kana fi udhuhi jurhun, bagi orang-orang yang ada luka di anggota wudhunya, yang di mana luka ini tidak boleh terkena air. Misalnya ada luka di tangannya dan di perban. Iya. Maka dia berwudu sebagaimana mestinya, sebagaimana biasanya, kecuali pada anggota tubuh yang ada lukanya, yang ada perbannya, maka cukup dia mengusap di atasnya saja. Iya, mengusap di atasnya dan sudah selesai. Namun jika lukanya itu tidak terperban dan tidak bisa diusap di atasnya, maka kita mencuci bagian yang bisa dicuci saja, dan kita meninggalkan bagian luka yang tidak boleh tersentuh air. Kemudian setelah berwudu kita bertayamum sebagai pengganti dari anggota wudu yang tidak terkena air. Jadi double, dia berwudu plus tayamum juga. Ya mungkin ada yang mengatakan, kenapa harus tayamum lagi, atau kenapa harus wudu kalau mau tayamum? Bukankah tayamum itu sudah mengangkat hadas kecil? Ya kenapa tidak bertayamum saja dan sudah cukup? Kita katakan bahwasanya, ya ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Selama kita masih bisa mencuci anggota wudu yang lain, maka kita cuci. Dan karena ada anggota wudu yang tidak bisa dicuci, tidak bisa terkena air, maka sebagai penggantinya adalah kita menggantinya dengan tayamum. Ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini yang lebih hati-hati. Ini yang lebih hati-hati di dalam masalah berwudu, begitu pula dengan mandi. Mandi wajib, mandi junub. Ya ketika ada luka di badan kita misalnya dan tidak boleh tersentuh air, maka anggota wudu, mandi wajib yang boleh dikena air tetap dikenakan air. Adapun anggota wudu, anggota tubuh yang tidak boleh terkena air, maka gantinya adalah dengan bertayamum. Ya, mudah-mudahan bisa dipaham. Kemudian hadis yang ketiga, yang terakhir dari bab ini adalah An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli wa uhillat liyal maghanim wa lam tahilla li ahadin qabli wa utitu syafa'ata wa kana an-nabiy yub'atsu ila qaumihi wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi SAW bersabda, saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum saya. Ya kita ketahui bahwasanya Rasulullah adalah nabi yang terakhir, dan banyak nabi-nabi sebelum Nabi SAW yang kita imani nama-namanya ada 25. Namun ya banyak lagi nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang tidak disebutkan nama-namanya di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis. Karena ya setiap umat ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap zaman ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya sementara dari Nabi Adam sampai nabi kita itu ribuan tahun lamanya, dan mustahil kalau cuma 25 nabi saja. Bahkan ada satu zaman di satu tempat yang sama Allah mengutus dua nabi, seperti Nabi Musa dengan Nabi Harun. Satu tempat, di tempat yang sama, musuh Allah yang sama yaitu Fir'aun, tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus dua nabi dan rasul di situ. Dan banyak sekali nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan Allah memberikan kepada Rasulullah 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Yang pertama adalah Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah dengan memasukkan ketakutan kepada musuh-musuhnya 1 bulan perjalanan. Ya Rasulullah ketika ingin menyerang sebuah kaum masih 1 bulan lamanya, mereka sudah ketakutan. Ya bahkan orang-orang Romawi
orang-orang Romawi yang terkenal dengan bala tentaranya yang sangat banyak, dengan persenjataan yang sangat lengkap, dengan pengalaman berperan yang sudah tidak diragukan lagi. Pada perang Tabuk, perang yang pertama antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi, belum sampai Rasulullah ke sana, Rasulullah mau merencanakan perjalanan ke Tabuk, tapi orang-orang Romawi sudah mulai ketakutan. Dan ini kekhususan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Allah menjadikan bumi semuanya sebagai masjid dan sesuatu yang suci. Maksudnya sebagai masjid adalah kita boleh sholat di mana saja. Boleh sholat di hutan, boleh sholat di pinggir pantai, boleh sholat di padang pasir, boleh sholat di mana saja. Berbeda dengan umat-umat sebelum kita, yang di mana ketika mereka mau beribadah, mereka harus datang ke tempat peribadatannya. Mereka tidak beribadah di segala tempat. Kalau kita bisa sholat di rumah, sholat sunnah di rumah, perempuan sholat di rumah, dan kita misalnya rihlah, masjid sangat jauh, azan tidak kedengaran, kita boleh sholat di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan bumi secara keseluruhan sebagai tempat untuk sholat, kecuali beberapa tempat yang dikecualikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti kuburan dan WC, toilet. Nabi sallallahu bersabda, al-ardu kulluha masajid illa al-maqbarah wal hammam. Bumi semuanya ini adalah masjid kecuali kuburan dan toilet. Kuburan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'natullahi alal yahudi la'anallahu al-yahudi wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi tidak boleh sholat di kuburan, atau tidak boleh menguburkan orang di masjid, atau tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Tidak boleh. Kecuali seseorang boleh sholat di kuburan ketika dia, misalnya ada kerabatnya yang meninggal dunia, dia terlambat datang, sudah disolati keluarganya dan sudah dikuburkan, maka dia boleh datang ke kuburannya dan menyolatinya. Bisa. Sebagaimana Rasulullah menyolati jenazah seorang wanita yang selalu membersihkan masjid. Ketika Rasulullah bertanya, di mana wanita ini, kenapa tidak pernah kelihatan? Ternyata dia sudah dikuburkan. Rasulullah mendatangi kuburannya dan menyolati jenazahnya, padahal sudah dikuburkan. Pada kondisi yang seperti ini boleh, namun pada kondisi yang lain tidak boleh. La tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan. Dan Allah menjadikan bumi ini semuanya adalah tempat yang suci, maksudnya sesuatu yang suci untuk kita gunakan bertayamum. Tanah, hukum asalnya tanah adalah suci, sampai kita yakin bahwasanya tanah itu bernajis. Jadi kalau ada tanah di luar, kita boleh bertayamum dari mana saja, sampai kita yakin bahwasanya tanah ini bernajis karena ada baunya. Misalnya ada bau kencing di situ, atau ada bau kotoran, maka kita yakin ini bernajis. Kalau tidak ada, maka hukum asalnya adalah dia suci. Kemudian Allah juga menghalalkan untuk umat ini ghanimah, rampasan perang. Kalau umat-umat sebelum kita, mereka berperang, ada rampasan perang, maka rampasan perang itu dikumpulkan dalam satu tempat. Tidak boleh ada seorang pun yang mengambil harta meskipun sedikit. Harus dikumpulkan semuanya. Kemudian akan datang nanti api, kemudian membakar ghanimah tersebut. Dan tidak ada di antara mereka yang mengambil ghanimah. Adapun umatnya Rasulullah, dihalalkan untuk mereka, untuk kita, ghanimah. Kemudian yang keempat, Allah memberikan syafaat, syafaatul kubra, syafaatul uzma, kepada Nabi SAW, dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah Rasulullah diutus kepada seluruh manusia, seluruh jin. Adapun nabi-nabi sebelumnya diutus kepada umatnya secara khusus. Nabi Musa diutus oleh Allah kepada Bani Israel saja. Adapun Rasulullah diutus kepada seluruh manusia, berkulit merah, berkulit putih, orang Arab, orang Ajam, hamba sahaya, orang merdeka, semuanya.
Saya kira ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.